udah mah ngaget deh hidup sama ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang mau makan, teman-teman. Ini namanya nasi liwet, teman-teman. Seperti biasa, kalau orang kampung itu, kalau pulang kampung pasti mengadakan makan bareng, teman-teman. Jadi ini digelar di daun pisang ya, teman-teman. Nanti ini makannya bareng-bareng keluarga nih. Kebetulan adik saya sedang ada juga di kampung. Jadi kita namanya ngaliwet, kata orang Sunda gitu ya. Oke, kita sebelumnya kita siapkan dulu. Kita aduk-aduk dulu. Oke, teman-teman, kita aduk dan ini supaya agar cepat dingin ya, teman-teman. Karena kalau nggak diaduk-aduk nanti lama nih. Ini sudah kita siapkan. Beginilah kalau orang kampung ya, sehariannya kadang-kadang seperti ini terus. Jadi makan bareng nih, teman-teman. Kalau Indonesianya itu namanya mukbang ya, mukbang bareng nih. Jadi kalau di kampung ini selalu begini. Menunya juga sangat sederhana ya, teman-teman. Menunya cuman ikan asin, lalapan, dan sambal. Nah, ini juga udah enak banget, teman-teman, karena suasananya memang beda ya. Kalau kita makan di kampung, makan dengan ikan asin aja enak, teman-teman. Kalau di Jakarta kita makan daging juga kurang enak ya, teman-teman. Apalagi kalau sakit gigi tuh, teman-teman. Kalau kita makan lagi sakit gigi, waduh, luar biasa ya, teman-teman. Nih, ini kita udah siapkan semuanya, tinggal kita icip-icip, teman-teman. Nah, ini menunya ya, menu murah meriah. Jadi menunya murah dan meriah gitu. Jadi kalau seandainya kita makan seperti ini, nikmatnya emang jauh, teman-teman, dibandingkan dengan makan yang ya ibaratnya kita makan sendiri ya. Makanya kalau di kampung itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi pada saat kumpul-kumpul itu pasti makannya begini gitu. Jadi tidak berpiring-piring ya. Digelar dengan satu tempat, yaitu pelapah pisang. Nah, jadi langsung kita makan bareng-bareng, teman-teman. Kita lanjut makan ya, teman-teman. Enaknya makan bareng-bareng itu seperti ini, teman-teman. Jadi ada rasa kekeluargaannya, tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Di sini semua sama rata ya, teman-teman. Di kampung saya ini emang seperti ini. Makannya nyam, enak banget, teman-teman. Jadi abaikan saja yang ngetawain ya, teman-teman.
Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja ya video hari ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe.